Oke, okay, halo semuanya, selamat datang di Vlog Ponautos. Oke, okay, jadi sekarang kita ngevlog di Honda Jazz lagi ya. Setelah kemarin kita sudah membuat video mengenai Honda City sedan, mohon ditonton ya. Linknya ada di sebelah sini, mohon ditonton karena uh, di situ saya sudah menjelaskan bukti-bukti apa aja mengenai si Honda City sedan yang terbaru ya. Ternyata sudah ada di Indonesia ya. Apakah benar begitu? Makanya ditonton lengkapnya di situ ya. Nah, jadi Mumpung kita lagi santai, jadi kita ngevlognya di Jazz aja ya. Karena sekarang kita bukan e, pengen ngebasis sejarahnya atau mereviewnya atau mungkin membahas transmisinya, kayak di video-video yang kemarin, ya. Tapi sekarang kita hanya ingin memfokuskan ke plus dan minusnya, ya. Jadi kalau kalian misalnya mau beli Honda Jazz ini, ini kan Honda Jazz tipe RS ya tahun 2011, kodenya GE8 dan ini masih dalam facelift pertama, bukan kayak yang 2013 yang udah masuk ke facelift kedua kan biasa orang-orang di YouTube tuh ngerekamnya tuh yang 2013 ke atas ya itu mengenai si plus minus jazz ini nah e, kebetulan adanya yang 2011 saya akan membuat versi yang 2011 ini apa aja bedanya apakah plus minusnya sama dengan Honda Jazz yang 2013 ke atas simak video ini sampai habis jangan lupa kalian untuk mengklik tombol subscribe ke channel Ponotos serta kan juga dengan tombol loncengnya like video ini jika kalian suka dan share video ini ke teman-teman Anda melalui sosmed Anda. Oke, okay? selamat menonton, ini adalah vlog mengenai plus minus dari Honda Jazz. Oke okay guys, jadi langsung saja kita ke plus yang pertama. plus yang pertama adalah storage dan bagasinya Oke jadi ini Honda Jazz tahun 2011 itu sudah mulai terkenal dengan akomodasi storage yang lumayan banyak pada zamannya Oke kita lihat saja dari pertama di door trim dulu ya ini door trimnya dia seperti ini ya bentuknya ya dia kalau mau kunci pintunya ini power door locknya dia mesti ditekan ke sini kalau mau buka dorong ke situ ya. Jadi ini uh, sebenarnya asing sih kalau di mobil-mobil pada umumnya ya. Terus dia model door seperti ini. Dia banyak fabric di sini sampai ke bawah sini ya, sampai ke armrest sini pintunya. Tapi kalau di sini dia udah mulai ke hard plastik sampai ke dashboard situ ya, ke bawah-bawah ya. Dan di situ juga dia ada bahan fabricnya di sini ya. Sisanya hard plastik semua kecuali joknya udah pakai fabric semua di sini ya. Begitu juga di sisi drivernya dan uh, uniknya di sini sudah memiliki armrest. Banyak dari fabric juga tapi sayangnya kenapa di driver doang penumpang depan dia nggak ada ya. Tapi ini enak sih posisi interior kalau ada armrest begini jadi lebih nyantai gitu tangannya. Oke, lanjut kembali ke door trimnya. Nah, untuk di door trim penyimpanannya dia ada di mana aja? Yang pertama ada di sini. Ya. Ini tempat penyimpanannya dia kecil ya. bentuknya agak melengkuk begini, ya bahannya sini fabric, sininya plastik, ya. tapi karena dia kecil, jadi mungkin dia cuma bisa naruh koin atau mungkin karcis gini ya. ya begitulah. ya sini kecil, terus di bawahnya dia ada door pocket beserta kan cup holder di sini. nah ini sebenarnya uh, dia ada cup holdernya, cuma karena ini nggak kelihatan ya di kamera mungkin ini kan juga warnanya black jadi mungkin agak gelap nah ini sebenarnya ada cup holder di sini ya jadi kalian jangan bingung kalau misalnya uh, di sini nggak ada cup holder ya ini cuma door pocket doang nggak ini ada karena itu ada lengkungan di situ ya jadi dia menyerupai cup holder cuma karena dia menyatu dengan door pocket nggak tahu kenapa ini dikasih pembatas seperti ini ya mungkin karena biar gak jatuh aja gitu kalau misalnya mau naruh uh, mau naruh apa gitu ya tapi ini lumayan luas dalamnya walaupun nggak gede-gede amat ukurannya bisa naro ini ya bisa naro tongkat kartu itol dan disitu bisa naro botol pastinya ya oke okay. nah terus kita pindah ke door trim yang sebelah penumpang depan dia juga sama dia ada tempat penyimpanan yang kecil di situ dan door pocket bersetakan cup holder situ dengan pembatasnya di situ ya oke okay. nah sekarang kita ke bagian yang ke tengah dulu deh ya baru yang ini nanti yang di tengah ini, dia sebenarnya ada tempat penyimpanan yang gede banget di sini ya. Cuma karena ini ada pembatasnya, jadi dia dibagi jadi tiga level. Yang pertama ada di situ, yang kedua ada di sini, dan yang ketiga ada di sini yang menyerupai dua buah cup holder ya. Jadi dia bisa naruh dua botol minum di sini atau mungkin cup ya. Nah, tapi uniknya ini bisa dicopot. Nah, ini copotannya dia seperti ini ya pembatasnya. Dia tempatnya ya biasa aja sih nggak dalam-dalam amat yang penting bisa buat naruh kayak koin karcis atau apa ya dan bentuknya dia kayak gini ya Nah kalau ini dibuka itu dia malah jadi gede banget dalamnya ya dia bisa naruh apa aja bisa naruh kunci juga di sini ya bisa naruh kunci bisa naruh ongsis ya jadi bisa naruh apa aja situ karena ini luas ya tanpa si pembatas itu Oke kita pasang lagi kalau mau pasangnya dia gampang tinggal ditaruh aja begini asalkan nggak ada barangnya biar lebih mudah ya masangnya ya oke terus di sini nah ini sebenarnya kan tempat park brake untuk menurunkan ya menurunkan park brake dan menaikkan jadi kalau park brake nya dinaikin sebenarnya kita bisa naruh ini bisa naruh apa ya nih bisa naruh koin di sini tapi ini kayaknya nggak penting untuk dibahas juga sih ya tapi kita bahas aja ya bisa naruh koin nah tapi kalau park brake diturunin kan otomatis jadi uh, park -nya ada di sini kan lurus begini jadi kita nggak bisa naruh apa-apa di situ jadi ini bukan tempat penyimpanan nah di sebelah sini dia ada dua buah tempat penyimpanan yang pertama di sini dan satu lagi di sini ini mungkin untuk menaruh koin karena ini kecil banget ya ya untuk naruh koin di belakang ya dia ada tempat penyimpanan lagi di sini satu yang ukurannya dia justru lebih kecil daripada yang di sini ya jadi mungkin bisa naruh koin atau mungkin ini, antis. Nah, baru di belakangnya dia ada cup holder di sini. Ya, lumayan gede juga. Nah, oke. Okay. Sekarang kita akan bahas yang di bagian dashboardnya. Yang pertama, ini. Ini yang saya suka ya. Jadi, dia ada cup holder di depan AC persis. Ya. Ini by the way, AC-nya dia udah 360 derajat ya. Bisa diputar-putar. Dan bisa dibuka tutup. Ini ditutup. Kalau mau buka, klik ini. Nah... Nah, dengan adanya cup holder di depan AC persis, kalau kalian naruh minum di sini, minuman yang nggak dingin ya, yang panas atau yang biasa aja, terus kalian lagi mau berjalan dengan jarak yang jauh, minuman kalian otomatis akan dingin di sini selama perjalanan ya, karena ada AC. Apalagi kalau kalian atur speed fan ya, di speed fan yang dingin. Nah, jadi ini mirip-mirip lah sama Isuzu MU-X ya, jadi bisa mendinginkan minuman kalian, uh, mungkin kaleng ya, atau mungkin botol minuman di depan AC persis di sini. Nah, bukan cuma di driver aja. Di penumpang depan pun juga ada. Jadi, minuman penumpang depan kalian atau mungkin minuman driver itu sama-sama bisa dingin, ya, dengan adanya cup holder di depan AC itu. Terus di sini dia ada dua buah tempat penyimpanan. Sebenarnya tiga sih di sini. Nah, tapi akan kita bahas ini. Nah, yang pertama ini ada di sini. Nah, ini mungkin ada pegas ya. Jadi, kalau kita mau buka itu cukup diginin aja. Nah jadi udah kayak bisa dibilang tuh soft opening lah ya Jadi kayak gini doang Nah dalam ya Dia gak terlalu dalam sih Ya segini lah Lumayan lah cukup lah untuk menaruh apa sih Naruh kunci bisa Naruh tongsis bisa Coba kita tutup Ya cukup lah ya Ini kayak Kijang Innova juga sih Ada lacinya di atas ini ya Oke tutup Oke walaupun tutupnya sih belum soft ya belum soft closing tapi kalau bukannya dia udah soft opening oke okay. nah terus di bawah sini ini nggak kayak expander ya dia bisa naruh handphone bahkan naruh kunci aja ya begini jadinya keluar begitu karena kan kalau expander kan dia bisa naruh handphone pas di dalam tempat penyimpanannya yang seperti ini jadi ini dia modelnya kayak gini mirip expander cuma dia kecil banget ukurannya jadi nggak bisa naruh handphone kalau naruh kunci nih misalnya naruh tongsis dia Malah keluar begitu kan. Kalau naruh kunci ya, tadi. Ya begini jadinya. Karena nggak terlalu dalam lah. Palingan sedalam apa sih, segini doang lah. Oke. Nah, terus di bawahnya dia ada laci. Tapi dia belum soft opening ya. Dia masih biasa. Ya, masih biasa. Dan di sini dia ada card holder. Nah, jadi dia bisa naruh kartu di sini ya nah jadi dia bisa naruh kartu di situ kalau kalian mau ngambil itol ya tinggal di aja set nah oke okay. atau mungkin di sini nih di sun Visor -nya ya tapi ini gampang jatuh sih mungkin ini lebih cocok untuk naruh cd lah tapi kalau card holder kan udah ada di sini jadi cukup taruh aja dah udah begitu nah untuk lacinya dia lumayan dalam sih ya walaupun ukurannya kecil di sini ya dia bisa naruh tisu buku manual terus ada ini makanan biskuit ya. Ini bukan sponsor by the way. Ini Nah, gitu. Jadi bisa masuk gitu lo ke dalam. Oke. Okay. Kita keluar lagi, nih. Oke, okay. mungkin gitu aja untuk di storage bagian depannya. Oh ya, yeah. tadi sama ini ya, card holder di sun visor. Oke, okay. langsung saja kita pindah ke baris kedua dan kita lihat apa aja sih storage-nya yang ada di Baris kedua Oke okay. Oke, okay. Untuk di baris kedua Ini by the way Legroom saya Lega ya Jazz itu lega Memang uh, Gak tau deh Mungkin kalau kalian gimana Tapi Yang pasti Tinggi saya ini sekarang Udah 167 ya Jadi dia Lega masih lega selain karena saya lumayan kurus juga dan saya bisa menaruh kaki saya di dalam sini ya jadi lumayan enak dan headroom saya nih lega jess nggak kayak seat hatchback yang mentok ya oke okay. nah oke okay. di dalam sini dia ada seatback pocket baik dari kursi driver maupun kursi penumpang depan dia ada seatback pocket satu begini ya nah oke okay. terus habis itu ada di door trimnya door trimnya dia bentuknya seperti ini dia atasnya bagian atasnya dia sama yang kayak di depan ya cuma bagian bawahnya dia beda Nah apa itu kita akan bahas di sini Yang pertama ini dia untuk membuka kuncinya Power door locknya itu kalau mau membuka pintunya cukup dorong aja Kalau untuk menutup ya di dorong ke belakang aja Oke okay, begitu Jadi sama kayak di depan Dan untuk tempat penyimpanannya dia ada di sini Ya lacinya kecil ya kayak di depan juga sama Dan di bawahnya bentar Dia cuma ada cup holder doang di sini Ya, tapi udah ukurannya udah lumayan gede ya. Jadi dia nggak ada door pocket, cuma ada cup holder dan speaker doang di sini untuk door trimnya. Begitu juga untuk bagian sebelah kirinya. Dia ada laci penyimpanan di situ, kecil, dan ada cup holder satu di situ. Oke? Okay? Nah, sekarang itu sekian untuk bagian baris kedua. Nah, tapi ternyata di baris ketiga itu juga ada storage. Walaupun ini mobil hatchback, ya mobil five-seater dia juga ada storage-nya di belakang kayak mobil seven seater yang situ ya jadi mirip-mirip uh, lah mau mobil uh, MPV seven seater atau low SUV kita lihat apa aja langsung saja kita ke baris ketiga nah kita bahas dulu dari sebelah kirinya dia nggak ada apa-apa ya nah di sini nih, dia ada storage ya di baris ketiga bagian sebelah kanan dia ada storage yang bentuknya kotak seperti ini ya dia bisa naruh kanebo ya dan ukurannya dia lumayan gede sih di sini walaupun nggak gede-gede amat ya yang penting tingginya segini lah apa sih ya enam jarian lah oke kita taruh lagi dan storage saya satu lagi di sini kita minggirin dulu ada di bawah sini nah jadi dia bisa buat naruh ban serap dan udah itu aja oke kita tutup lagi Oh ini sama satu lagi di sini nih, empat ya, dia kecil ya di sini ya. Ini bukan buat untuk ngebuka bagasi, kayak di Datsun Cross ya. Jadi dia ini untuk, ya nggak tahu ini tempat penyimpanan aja kecil begini nih, bisa naro koin kali ya. Oke, itu aja. Nah sekarang kita akan bicarakan bagasinya. Nah bagasinya ini luas. Jazz itu terkenal dengan keluasan bagasinya, kayak di si Tesback juga, walaupun sebenarnya si testback dia nggak seluas dari Honda Jazz ya. Nggak lebih luas dari Honda Jazz. Tetap lebih luas ini Honda Jazz ya. Selain karena dia desainnya yang seperti ini. Seperti MPV ya. Jadi dia bagasinya tuh luas banget. Mungkin bisa naruh koper gede berapa ya? Dua lah. Koper yang gede itu yang big size itu ya. Dia dua naruhnya. Mungkin itu aja mengenai bagasi dan storage-nya. Yang ada pada Honda Jazz generasi kedua ini. Sekarang langsung saja kita ke plus yang kedua. Plus yang kedua adalah fiturnya yang lumayan canggih pada zamannya. Wow apa aja itu? Langsung saja kita kontak on aja deh ya mobilnya. Kita lihat dulu kuncinya. Kuncinya dia seperti ini. Ya modelnya dia ada logo Hondanya di sini dan sini polos. Dan di baliknya dia ada tombol unlock dan lock. Tapi ini ada minusnya nanti akan kita bahas. Oke. Jadi dia masih modelnya kayak Honda Honda yang kawan-kawannya ya kayak Mobilio ya. Oke langsung saja kita kontak on ini ada chime khas Honda ya tapi ini kalau kalian mau dengar chime ya yang kalau kalian mau masukin kunci terus kalian mau dengar chime ya itu harus dibuka dulu pintunya ya tapi kalau kalian tutup pintunya chime udah hilang ya tuh udah hilang ya jadi kalian mesti buka dulu jadi terdengarlah suara chime Honda yang ditiru Nissan itu oke okay, langsung saja kita kontak on Nah, di saat kita kontak on atau start up, terdapat tulisan enjoy jazz pada head unitnya. Oke, jadi ini head unitnya dia masih ori ya, Kenwood. Ya. Dia bisa, ini track tracknya dia dari sini ya, kalau untuk radio, kalian tinggal pilih-pilih aja 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya. Terus juga untuk pengaturan volumenya, ya kayak begini ya, masih tombol physical semua ini ya, bukan head unit monitor yang sudah touchscreen ya, iyalah jelas pada zamannya mana ada, kayak begitu ya kalau kalian tahu ya silahkan ketik di kolom komentar mobil mana yang kayak gitu ya ini untuk nyalain head unitnya ditekan aja untuk matiin untuk mungkin untuk nyalainnya nah jadi begitu ya pengaturan volumenya kayak gini dan untuk CD nya dia masih ditekan di sini mohon maaf ini kurang fokus ya eject ya kayak begitu nah sisanya dia ada buat iPod ya ini untuk secretnya tracknya bisa juga dari sini ya jadi ini fungsinya sama aja oke oke segitu aja untuk head unitnya sekarang kita akan bahas fitur-fitur apa aja yang katanya lumayan canggih itu di zamannya ya kita mulai dulu dari speedometernya speedometernya dia lumayan sporty ya desainnya ya dia ring lainnya di warnanya orange ya orange yang kemerah-merahan itu ya jadi menandakan ini uh, lumayan racing desainnya angka-angkanya juga warnanya orange ya nggak tahu kalau di kalian mungkin kalian lihatnya kuning tapi kalau sini dia orange kemerah-merahan ya di sini dia ada takometer di sini ada speedometer dan di sini dia ada posisi transmisi dan indikator bensin ya baru ini masih setengah ya bensinnya nah Oke, okay. di sini selain dia ada speedometer, takometer, dan lain-lainnya, dia sudah ada MID-nya. Walaupun masih sekecil ini ya, walaupun juga masih kayak layar kalkulator biasa, ya, MID-nya warnanya orange ya, tulisannya warnanya black. Dan untuk ngatur MID-nya, dia ada tombol di sini, dia ada trip, ya, average, range. Ini by the way, bensinnya irit juga ya, nanti akan kita bahas di plus yang ke berapa, nanti kita akan lihat ya, oke. Okay. Nah, selain itu dia juga ada tadi posisi transmisinya Nah, ini khusus untuk yang matic ya Kalau yang manual nggak ada Jadi dia udah lumayan keren pada zamannya Oke, itu aja mungkin untuk speedometernya Kita pindah ke sini Nah, ini pengaturan AC-nya ya Dia walaupun sayangnya masih kena putar-putar biasa Ya, nggak kayak Honda Fit yang ada di Jepang Yang sudah layar digital yang ada di sini wow. ya Dia masih kena biasa sayangnya Tapi dia udah lumayan lah pada zamannya yang pertama, ini dari speed fan. Dia ada pengaturan speed fan sampai 4 ya. Jadi kalau bisa atur sendiri. Terus di sini dia ada pendingin dan pemanas. Jadi udah ada heater ya di sini, udah lumayan lah pada zamannya ya. Kalian bisa atur seberapa dingin kalian mau mendinginkan kabinnya atau seberapa panas kalian mau mempanaskan kabinnya ya. Nah, sama di sini dia ada pengaturan arah semburan. Yang pertama di muka sini doang. Di muka dan di kaki. Di kaki di kaki dengan uh, speed fan yang lebih dingin ya sama front defogger nah ini dia sayangnya ini ada tombol AC ya tapi ini nggak tahu ini buat apa karena nggak ada fungsinya kayaknya ya kalau kita tekan ini udah nggak nyala nih ya nggak tau mungkin di jazz kalian juga begini atau enggak soalnya kalau kita mencet ini hasilnya nggak nyala kalau kita mau baik kita lagi mau jalan atau kita lagi berhenti begini walaupun kita udah starter mobilnya ya karena kalau kita mau nyalain AC cukup putar ini aja. Ya. Jadi fungsinya buat apa gitu loh ada tombol AC begini ya. Nggak tahu deh. Nah, terus di sini dia ada rear defogger, dia udah lumayan lah ya pada zamannya ada rear defogger dan ada lampunya juga di situ. Kita matiin dan yang terakhir ada pengaturan open close air. Oke, mungkin itu aja untuk uh, fitur yang katanya lumayan canggih itu. Sisanya pengaturan kursi dia masih manual walaupun dia ada head adjuster, dia ada reclining, dia ada sliding, ya. Terus sisanya dia juga di sini ada sun visor. Yang sayangnya masih belum ada kaca dan lampu. Begitu juga di sini. Tapi dia udah ada kaca untuk sisi penumpang depan. Di sini dia ada lampu baca masih halogen. Tapi ada dua ya, bisa diatur. nggak cuma satu. Gak di belakang sini dia ada lampu baca yang masih halogen. Tapi sayangnya ini udah lumayan susah nih kalau udah berumur begini ya mesti di, agak ditekan gitu loh nih udah lumayan susah nih. mesti di ganti juga kayaknya sisanya juga ada hand grip sini retract nah ini yang jarang di mobil-mobil lain ya hand grip, retract yang ada di sisi driver sementara di mobil-mobil lain itu kayaknya udah jarang banget yang dapet hand grip doang loh padahal Terus juga hand grip belakang retract juga itu retract juga ya sama seat belt dia udah bisa head adjuster dengan cara ditekan begini. Nah, oke, okay. mungkin sekian untuk fitur-fiturnya, langsung saja kita ke plus yang ketiga. Plus yang ketiga adalah safety-nya, ya. Jadi ini udah lumayan banget lah, udah pas banget lah pada zamannya ya. Yang pertama, dia khusus untuk di PRS dia udah ada dual SRS airbag, baik yang ada di setir maupun yang di dashboard penumpang depan. Nah, khusus untuk tipe RS doang ya, sementara untuk tipe S alias tipe tengah, dan tipe A untuk tipe paling bawah, dia nggak dapetin SRS airbag seperti ini ya. Jadi ini khusus untuk tipe RS aja. Nah, sisanya di remnya. Nah, ini remnya yang uh, mantap ya. Karena ini sayangnya, kenapa nggak diterusin sampai ke Jazz yang generasi selanjutnya. Karena Jazz yang generasi selanjutnya, bahkan sampai si hatchback back pun, dia... Remnya udah ganti tromol. Nah sementara ini empat empatnya sampai belakang, Di depan belakang cakram semua, wow. uh, dan juga sudah dilengkapi dengan ABS dan EBD. Nah ini sayangnya uh, kenapa rem cakram ini nggak diterusin ya? Padahal ini udah lumayan lah uh, remnya, udah lumayan pakem juga. Nggak tahu mungkin apakah rem tromolnya Honda yang Honda Jazz yang generasi selanjutnya lebih unggul atau gimana ya kita nggak tahu itu Honda yang tahu, oke? Okay? Nah kalau kalian juga tahu silakan ketik di kolom komentar. Oke, mungkin itu aja untuk safety-nya. Sekarang lanjut kita ke plus yang keempat. Plus yang keempat adalah mesin yang luar biasa ya. Nah, pertama-tama kita starter dulu sebelum kita membahaskan mesinnya. Nah, karena saya sudah membuatkan video mengenai starter ya, kita pakai dari video yang sebelumnya aja itu ya. Jadi kalian tadi sudah lihat ya startupnya dia ya begitulah Kayak suara Avanza ya <laughs> Avanza yang jadul dan uh, apa namanya Uniknya kalau kita nge-rev itu kita nge-gas dia suaranya suara VTEC Yang khasnya itu udah keluar banget gitu loh Jadi keren lah ya Oke okay. jadi kita akan bahas mesinnya dia pakai mesin siapa Dia pakai mesin yang sama yang dipakai di Honda City generasi kelima Dan Honda Freed generasi pertama yang sayangnya udah di discontinue di Indonesia Ya, yeah, Goodbye, Fred. Oke, okay. dia pakai mesin yang kodenya L15A7. Ya, yeah, jadi dia nggak pakai mesin yang sama di Jazz yang generasi ketiga ya. Dia pakai mesin L15A7 dengan tenaga dan torsi yang sama dengan Jazz generasi ketiga. Dia 120 PS dan torsinya 145 Nm yang disalurkan ke dua roda depan melalui transmisi otomatis konvensional. Ya, yeah. jadi ini. Uh, Transmisinya lumayan fun to drive gitu ya, karena kalau di putaran rendah dia ada tarikan khasnya gitu loh, tarikan khas jazz yang seperti ini. Nah, sudah lihat kan? Dan abis itu dia juga uh, tarikannya tuh lumayan responsif gitu loh, kalau kita ngegas di putaran bawah, kalau kita pakai jazz yang generasi ini, matic ya. Dia lumayan responsif Gak kayak CVT yang agak ditahan gitu loh di bawah ya, karena demi uh, kayak matan. BBM ya kalau di sini kan ya walaupun irit juga sih sebenarnya nggak nggak beda jauh kok uh, antara Jazz yang otomatis biasa dengan yang CVT nih saya tampilkan nah jadi itulah kenapa uh, mesin ini tuh luar biasa karena keiritannya dan kebuasan dari si mesin ini ya jadi nggak beda jauh sama Jazz yang generasi setelah ini selain dia mesinnya luar biasa dia juga bertenaga dan dia juga irit dan gesit juga tentunya ya, karena ini hatchback wow. ya. nah Oke, okay, langsung saja kita ke plus yang terakhir, yaitu plus yang kelima. Plus yang kelima adalah Ultra Sheet. Nah, jadi kalau kalian yang bilang, di City udah ada kok, di HRV udah ada kok. Nari semenjak zaman Jazz ini keluar, dia sudah mendapatkan Ultra Sheet. Wow. Nah, bagi yang nggak tahu Ultra Sheet itu apa, silahkan lihat di layar. Oke, okay, sudah. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi, kursinya itu bisa diatur dengan dalam beberapa tipe ya jadi kursi kalian tuh bisa 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 apa aja pokoknya ya ajaib gitu lo kursinya ya ah. nah mau tahu tipe tipe kursinya seperti apa aja tipe tipe ultrasetnya seperti apa simak terus video ini ya oke okay. jadi tipe ultraset yang pertama itu seperti apa seperti ini jadi mobil kalian ini di baris kedua itu bisa disisakan ruang yang sangat banyak untuk mengangkat misalnya sepeda lipat atau pot ya atau bahkan tanaman yang segede gini Oh, uh, gimana tuh caranya? Oke, okay. langsung saja kita lihat tipe yang pertama. Yaitu dengan mengangkat kursi bagian yang bawah. ya. Jadi dia seperti ini. Ini untuk mengangkatnya, untuk porsi 60-nya dia ada di kiri sini ya. Nah, jadi seperti ini. Lihat deh, ini ada pengaitnya ya. Kita lipat saja sini. Nah, kita lihat yang porsi 40-nya. Untuk yang porsi 40-nya, dia untuk mengangkatnya dia lebih enteng daripada yang 60 nya ya jelas sesuai bobotnya ya kita lihat diginiin aja dan di lipat pengaitnya nah jadi ruangan yang ada di baris kedua ini seperti ini wow lihat gede banget gak tuh saya aja bisa berdiri loh di sini loh wih walaupun kepala saya agak mentok sih di sini lihat bisa jalan-jalan wih lebay sih ini sih iya jadi intinya ruangan kalian ini yang di baris kedua ini akan tersisa segede gini untuk menaruh sepeda lipat, ya, untuk menaruh tanaman yang tingginya segede mobil ini, ya. Jadi ini udah keren banget lah ultrasitnya nya ya. Mulai dari tipe pertamanya udah keren banget, oke? Okay? Nah, di sini ini ada tempat penyimpanan rahasia ya ternyata ya, yaitu di sininya, ya. Tapi sayangnya ini udah copot sih, itu ada di belakang penutupnya. Ini kita ambil dulu. Aduh. nah nih ya ini penutupnya udah copot nih kemarin ya kasih buka nih ya. Nah bagaimana kalau kita mau balikin kursinya seperti normal kita nggak bisa langsung tarikin kursi aja dia mesti ditarik dulu pengaitnya ya kalau tadi ditutup sekarang ini dibuka pengaitnya Nah sampai ada bunyi baru kita turunkan Nah jadi seperti itu begitu juga untuk yang porsi 40-nya ya kita tarik dan kita turunkan sampai ke bawah, set sampai bunyi ceklok gitu ya. Nah, jadi kursi kalian sudah balik lagi ke normal. Oke. Okay? Nah, gimana untuk tipe yang kedua? Langsung saja kita lihat tipe ultraset yang kedua. Oke, okay. tipe ultraset yang kedua adalah bagasi yang rata lantai sampai baris kedua. Wow, gimana tuh caranya ya? Di sini ada pengait untuk menurunkan kursinya untuk recline kursinya, kita tarik saja sampai begini ada bunyinya kita turunkan Set, set Nah ini untuk 40 Dan untuk 60 nya sama Tarik aja dan dorong aja Set, set, set Nah maka bagasi kalian tuh ya Sampai baris kedua Ini akan lega banget Lega banget ya Akan rata lantai tuh lihat deh Wuh, rata lantai Ya dan di sini ada penutup apa ini? Ya, begitu ada penutup kursinya dari kursinya ya ini ya Nah kalau kita mau naik lagi ngembaliin cukup ditarik aja kursinya set nah ini kira-kira ya kita juga yang porsi 60 nya set nah oke okay. kita turunkan headrestnya Oke, okay, mungkin gitu aja untuk tipe keduanya. By the way, ini saya lagi di bagasi loh. Saya sambil ngerekam, ini lega juga ya. Walaupun ini bukan MPV sih, walaupun kayak kursi. Lega juga sih. Tapi duduknya jongkok begini, jongkok banget. Nah, nggak cuma itu. Ternyata ultraset masih ada satu tipe lagi, yaitu tipe ketiga. Nah, mau tau tipe ketiga kayak gimana? Langsung saja kita pindah lagi ke baris kedua. Oke, okay, sekarang kita akan lihat tipe ketiga dari si Seat ini. Nah, dengan tipe ketiga ini, mobil kalian akan serasa... MPV mewah ya Alphard nah gimana caranya langsung saja kita harus copot dulu headrestnya dari kursi penumpang depan kita copot headrestnya ya kita taruh belakang aja ya karena nggak ada tempat buat naruh headrest juga sih di belakang jadi kita taruh di bagasi aja oke nah terus kita recline sampai mentok banget Nih, sampai mentok ke belakang sini set 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 set, set. oke kira-kira segini dan kita bisa selonjoran di sini. Nah, jadi ini seperti yang video sebelumnya ya, saya bisa selonjoran sini. Ya, jadi kalian kalau misalnya lagi camping di hutan, kalau mau tidur di mobil, tapi sayangnya kalian bawanya jazz ya, bukan bawa yang seven seater, tidur aja begini. Nah, jadi ini udah luas banget tuh, legroom saya ya. Oh, wow, gila tuh ya. Nggak nyampe kakek saya ke depan loh. Bisa heaven sini kakinya ya. Ya. Nah untuk membalikinnya ya gampang banget Cukup kita recline aja balik Sampai ke posisi normal ya Kita recline aja Set 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 Nah oke okay, setelah itu baru kita pasang lagi headrestnya Tadi ini kita taruh di belakang ya Nih kita pasang lagi Nah oke okay, itu aja mungkin Dari ultra ya Jadi udah lumayan banget sih ini mobil sih ya udah bagus banget sih udah ada Ultraseat pada zamannya ya uh ini nggak ada di kompetitor-kompetitornya ya tapi sayangnya kalau kalian mau beli mobil ini kalian juga harus perhatikan minus minus ini tapi kalau menurut saya sih ya ini kan mobil udah lumayan banget lah ya pada zamannya dengan tadi plus plus itu ya nah dengan adanya minus ini sebenarnya minusnya sih nggak terlalu berarti ya bagi mobil ini ya Ya mungkin ada beberapa yang harus kalian perhatikan yang akan kita bahas sekarang Oke langsung saja kita akan lihat 5 minus dari si Honda Jazz rsg 8 ini tahun 2011 Minus yang pertama adalah kuncinya Seperti yang tadi saya bilang kuncinya masih seperti ini ya masih biasa Ada logo Hondanya sini polos Dan sini dia ada tombol unlock dan lock Nah kalau untuk dompet, walaupun dia ada logo Hondanya dan desainnya wood panel begini ya, wood sih, wood kecoklatan gini, dia tambahan doang, oke? Okay? Sayangnya dia masih belum smart key ya, jadi kalau kita uh, ngantungin kunci itu kita nggak bisa langsung membuka pintunya, kita mesti tekan tombol anoknya dulu. Nah sementara kalau kita mau nutup pintunya kita harus tekan tombol lock dari kuncinya, begitu juga untuk ACC on, kontak on atau starter ya, kita mesti colok dan putar-putar kuncinya jadi masih kuno lah ya ketimbang yang kompetitor-kompetitornya jadi masih kuno ketimbang kompetitor-kompetitornya kayak Toyota Yaris Bapak aja sebagai saingan terdekatnya ya atau mungkin Nissan March Mitsubishi Mirage yang udah pakai engine start stop button ya dan smart key nah sementara si Jazz ini sampai tahun-tahun uh, terakhirnya ya sampai tahun-tahun mau ganti generasi terbaru dia masih pakai kunci biasa ini ya jadi sayangnya kenapa masih begitu ya oke langsung saja kita ke minus yang kedua nah minus yang kedua adalah pada setirnya walaupun dia setirnya lumayan sporty ya bentuknya ya dia ini turunan dari Civic FD yang masih diteruskan sampai BRV RV tipe Prestige facelift tahun 2019 wow. ya dengan beberapa tambahan-tambahan ya nah ini yang menjadi uh, minusnya yaitu nggak ada audio steering switch control Gak kayak yang di BRF ya dia udah ada audio steering switch ya jadi di BRF itu dia setirnya sama kayak gini juga Biarv yang tipe Prestige facelift tahun 2019 ya dia sama setirnya kayak gini cuma dia ditambahin uh, stitching warna merah dengan kulit ya di setirnya lingkar setirnya dan audio steering switch di sini ya padahal tinggal audio steering switch doang loh tapi di sini nggak ada ya nah itu sayangnya jadi kalau kita mau ngatur head unitnya itu mesti dari sini putar-putar biasa walaupun udah tombol fisikal ya ya begitu jadi itulah minus dari stirnya langsung saja kita ke minus yang ketiga minus yang ketiga adalah Peredaman suaranya dia kurang ya dia kurang karena jadi kalau kita misalnya lagi jalan ya terus ada motor satu aja motor ngelewat pelan jalan pelan gini aja itu masih kedengeran apalagi road noise nya ya ini khasnya Honda sih pada zamannya ya, road noise-nya dia berasa banget ya, bahkan sampai e, CRV yang itu aja masih ada ya. Jadi road noise itu kalau misalnya kita lagi jalan di kecepatan rendah aja, dia suara kolong jalanan itu masuk ke dalam, ya. walaupun pelan ya, kecepatan yang rendah aja dia udah masuk. Ini khasnya Honda sih pada zamannya ya, walaupun sebenarnya Honda Honda yang sekarang sih udah lebih di ada improvement lah mengenai perdaman. Nah kita nggak tahu kalau misalnya di BRV nanti Apakah masih perdamaian yang mirip-mirip kayak Jazz atau Mobilio yang lama? Ya kita nggak tahu. Yang pasti ini peredamannya kurang. Kita lihat ya. Langsung nah, saja kita ke minus yang keempat. Minus yang keempat adalah suspensinya yang keras. Ini khasnya Honda Jazz sih. Bahkan sampai generasi yang ketiga. Walaupun sebenarnya di generasi yang ketiga dia udah lumayan diempukin dikit lah. Mirip-mirip sama Yaris Bapau lah ya. Kalau yang di generasi ketiga. Nah sementara kalau yang di GR8 ini dia masih keras. Berasa keras ya. Apalagi kalau misalnya kita lagi di... Uh, minimal jalan yang yang bergerigi gitu yang gejuk-gejuk gitu lah. Nih kita perhatiin. Oke, okay, tapi dengan adanya suspensi keras seperti itu, dia juga ada sisi positifnya, yaitu masalah handlingnya. Jadi dia kalau mau nyalip itu gampang banget karena suspensinya yang keras. Dan dia juga fun to drive karena uh, suspensinya yang keras. Jadi dia handlingnya dia luar biasa ya. Kalau di sini, walaupun body rollnya sih ya karena suspensinya keras, dia body rollnya sih minim banget, ya, minim banget. Ya, jadi itu ada sisi positifnya dan negatifnya. Oke, okay? nah kalau negatifnya tadi saya lupa bahas. Kalau kita duduk di belakang itu dia berasa banget kerasnya apalagi kalau kita lewatin polisi tidur ya ya agak cukup gitu loh nah oke okay. gitu ya oke okay, langsung saja kita ke minus yang terakhir yaitu minus kelima minus yang kelima adalah pada power window sisi driver nah ini sering bermasalah kalau jas ini udah lumayan berumur ini udah berumur 10 tahun lah ya bahkan hampir 11 tahun nanti kalau 2022 jadi ini udah mestinya udah ya harus di service sih ya ini kita kontak on aja Oke, tunggu Terus kita buka kaca Ini suka ada suara kayak begini nih Tuh Dengar gak nik nik nik. Mungkin karetnya sih ya Sebelah sini yang Dia kejepit gitu loh Sama karetnya Jadi udah harus diganti nih kayaknya ya Ya, tau deh kalau di Jazz kalian begini juga atau enggak Tapi yang pasti kalian sudah dengar sendiri suaranya tadi ya nyik 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 gitu. Nah, gimana kalau yang uh, penumpang depan mungkin? Biasa aja sih. Yang paling sering itu, yang paling sering banyak dikomentarin orang itu yang sisi driver ya. Tadi nyik nyik. Nah, sementara yang Jazz yang ini juga kayak begitu, ya. Yeah. Oke, okay? mungkin itu aja sih. Oke okay guys mungkin sekian untuk video kita pada hari ini Jangan lupa kalian untuk klik tombol subscribe ke channel Ponotos Serta ke juga dengan tombol lonceng dan like video ini jika kalian suka Share video ini ke teman-teman anda melalui sosmed anda Terima kasih telah menonton Salam Otomotif Bye